HSR Kelas Magang di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Say and be, challenge. Are you prepared to meet your fate? Nah, di belakang gue lagi-lagi ada mobil ganteng nih. Ini ada Porsche Cayman. Langsung kita lihat aja nih, si omnya lagi ganti ban pakai Acera Iota. Keren banget, ya kita lihat. Ini ya, bannya lagi dipakein Acera Iota ST68. Ini tuh yang ukurannya 31535 ring 20 ya. Memang sih kalau untuk mobil-mobil premium kayak gini memang bagusnya dipakein yang velg-velg ring besar ya, karena biar kelihatannya lebih VIP. Terus bannya tipis. Tadi udah dicoba ya, ada belok-beloknya juga aman. Sebenarnya tadi bannya masih lumayan bagus sih, cuman si omnya juga langsung ganti bannya biar, karena ini kan katanya musim hujan ya. Terus daripada gripnya kurang nih ke bagian aspal karena jalanannya mungkin licin atau banyak debu dan lain sebagainya, jadi langsung diganti. Dan kalian juga baiknya langsung ganti deh tuh ban kalian kalau misalnya udah mulai botak ya kan, atau mungkin udah berkurang banyak banget tuh lapisan atasnya, udah mau nyentuh ke TWI-nya, mending buru-buru ganti. Kita lihat yuk fitment bagian depannya. Nah, ini bagian depannya tuh dipakein, oh depannya PHIR ya. PHIR ukurannya dibedain 25535 bagian depannya ya. Ntar gue coba tanya kenapa dibedain sih bannya ya kan. Tapi untuk fitmentnya keren sih. Bannya ya kan di depan 2 jari, belakang tadi ada 2,5 jari lebih ya kan. Kita lihat bagian sininya. Sama lah ya, dibedain juga. Yang belakang itu dipakein Acera Iota ST68, yang depan dipakein Acera PHIR 25535 ring 20, yang belakangnya 31535. Cuman gue penasaran ya, kalau misalnya si omnya ini pakai mobil sport, biasanya berapa bulan sekali ya dia ganti ban? Nanti gue sambil tanya-tanya ke omnya ya. Yuk. Ini lagi diapain? Dikuras. Kenapa dikuras? Iya, soalnya kan pentilnya sensor. Jadi kalau ya, kalau pakai angin biasa dia nanti bunyi di dalamnya. Terus ini diganti pakai apa dong? Nitrogen. Oh, nitrogen. Iya. Tapi memang ngaruh ya kalau misalnya ini dipakai angin biasa gitu? Ngaruh. Itu untuk semua mobil yang ada sensornya? Iya. Harus pakai nitrogen. Nitrogen. Gratis ya. Kalian langsung datang aja ke toko TKB Group Indonesia biar dapat nitrogen gratis. Ini semuanya udah diganti nitrogen berarti? Udah. Oke deh. J&B. Are you prepared to meet your fate? Beware, as what lies ahead of you will either be your destiny or your defeat. Oke, tadi gue udah nanya-nanya omnya, tapi ternyata omnya nggak mau diwawancara, jadi langsung kita aja yang jelasin ya. Tadi kenapa dilebarin, karena ternyata memang di bawaan standar Porsche-nya pun bannya belang. Yang depan itu tadi dia bilang 23535, kemudian yang belakangnya 26535. Nah, kemudian ini ternyata bannya juga sudah di-upsize ya, jadinya ini kan tadi pakainya tuh yang 25535, dan yang belakangnya itu tadi pakai 245 ternyata. 24535 nih Iotanya ya. Enggak, sorry, 31535. Salah lagi kan. Yang depan pakai 25535, yang belakang pakai 31555. Dan untuk spek velgnya sendiri tadi tuh memang ternyata belang juga dan belakangnya lumayan ekstrim, makanya bisa dipakein 315. Jadi yang depan ini tadi tuh ditanya lebarnya itu lebar 8.
ring 20 ya, offsetnya itu 40 dan yang belakang itu tadi lebarnya 11,5 tapi offsetnya sama 40. Dan tadi juga gue nanya si omnya, jadi ternyata si omnya pakainya itu cuma untuk pas jalan-jalan doang atau pas weekend gitu kan. Jadi ternyata penggantian bannya pun memang nggak teratur, nggak kadang setahun sekali itu ganti gitu loh. Jadi jarang-jarang karena pemakaiannya pun juga jarang. Tadi gue juga sempat nanya ke omnya, kenapa sih om kok pakainya Acelera gitu kan. Tadi si omnya juga udah jawab, gue pakai Acelera lumayan bagus kok gitu kan. Maksudnya untuk pemakaiannya dia yang hanya untuk weekend, terus pemakaiannya juga mungkin nggak terlalu sering untuk daily dan lain sebagainya, Acelera ini sanggup untuk memenuhi kebutuhan si omnya. Jadi keren juga sih sebenarnya. Dan dia bilang Acelera ini juga nggak gampang habis gitu bang. Oke, hai sir, itu dia tadi videonya. Dan buat kalian semuanya juga jangan lupa ganti ban. Jangan nunggu ban kalian sampai habis banget, sampai botak banget, sampai keluar-keluar kawat. Jangan ya, langsung diganti bannya aja. Dan jangan lupa diskuring juga biar lurus semuanya, dibalancing juga biar lurus kaki-kakinya, oke? Dan buat kalian semuanya juga yang mau beli ban, bisa langsung datang aja ke seluruh toko TKB Group Indonesia atau bisa juga pesan online di Tokopedia, di Blibli, di Bukalapak, dan di Instagram juga bisa, oke? Di Instagram toko-toko TKB Group Indonesia kalian bisa pesan juga, tinggal DM aja, oke? Gua Sid Host Magang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSN.